Halo guys, assalamualaikum, dengan Tony di sini, dan kali ini saya akan nge-review iPhone SE 2020 yang sudah pakai iOS 18. Dan kira-kira seperti apa experience iOS 18 di iPhone yang sudah berusia 4 tahun ini? Saya akan nge-review ponsel ini dengan iOS 18 based on my experience selama saya menggunakan ponsel ini dengan iOS 18. Oke, yang pertama saya ingin membahas mengenai perubahan yang sebenarnya mungkin nggak banyak dibahas, tapi menurut saya ini perubahan yang membuat saya sangat nyaman banget menggunakan ponsel ini. Sebenarnya nggak ada yang spesial dari tampilan keypad di ponsel ini, tapi kalau kalian ngetik dengan ponsel ini, kalian sudah bisa menggunakan swipe dan sudah support bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya ngetik dengan swipe di keypad iOS ini sebenarnya sudah bisa dilakukan di bawah iOS 18. Saya nggak tahu tepatnya iOS berapa, tapi sayangnya di bawah iOS 18 itu masih nggak support bahasa Indonesia. Perubahan lain di iOS 18 ini adalah tampilan dari galerinya. Mungkin saya nggak bisa nunjukin semua foto yang ada di sini, tapi ini tampilannya itu jadi lebih fresh menurut saya dan lebih enak digunakan untuk sehari-hari karena dia tampilannya cuma satu baris seperti ini. Namun dia terdiri dari beberapa kategori seperti itu. Dan uniknya kita bisa menyusun kategori-kategori di album ini atau di tampilan galeri ini dengan menekan tombol ini. Nanti kita bisa mengatur mana yang ingin tampil di atas, mana yang ingin tampil di bawah seperti itu. Dan menurut saya ini lebih memudahkan kita ketika kita akan mencari foto atau kita buka-buka di galeri. Nah, seolah-olah di iOS 18 itu ketika kita membuka galeri foto, kita itu dipermudah ketika kita akan ngedit-ngedit fotonya, karena tombol untuk edit foto itu ada di bagian bawah sini. Sedangkan untuk di iOS 17 itu ada di bagian atas sini. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi, seolah-olah di galeri iOS 18 itu semakin memudahkan kita untuk mengedit foto karena dia ada di bagian bawah yang sangat reachable. Nah, masuk ke perubahan ketiga ketika kalian menggunakan iOS 18 adalah tampilan menu yang jauh lebih simple. Jadi ini adalah tampilan menu di iOS 18. Sekilas memang tidak ada perubahan, namun ketika kalian masuk ke umum ini, nah di bagian atas ini seolah-olah dia meniru One UI seperti itu. Jadi ada keterangan di atas dan menu-menunya ini jadi lebih reachable aja. Walaupun memang untuk ponsel iPhone SE ini sudah sangat reachable untuk bagian atasnya, tapi untuk ponsel-ponsel yang lebih besar mungkin hal ini akan cukup membantu. Selain itu, untuk settingan per menunya sekarang dia ada settingan untuk app seperti ini, dan ketika kita klik dia akan masuk ke aplikasi-aplikasinya untuk settingan aplikasi dan sesuai abjad. Ini membuat tampilan settingan di di iOS 18 ini jauh lebih simpel menurut saya, dan saya lebih suka dengan tampilan yang seperti ini. Nah, yang keempat adalah kustomisasi di iOS 18 ini yang sangat-sangat banyak. Nah, misalnya kita menambahkan widget di tampilan home screen kita, maka kita punya opsi untuk menyesuaikan ukurannya. Karena di bagian pojok ini ada tanda seperti ini, jadi widget ini tuh bisa dibesarkan atau dikecilkan. Namun, tampilan widgetnya itu ya sudah sesuai dengan paten dari ponsel ini. Karena kalau dikecilkan, dia akan masuk ke tampilan kecil seperti ini. Dan kalau dibesarkan lagi, dia akan masuk ke tampilan yang besar seperti ini. Dan kita bisa meletakkan widget ini dimanapun di area layar ini. Hal tersebut juga berlaku untuk di tampilan widget ini. Kita juga bisa melebarkan atau mengecilkan seperti itu. Kemudian hal lainnya adalah kita bisa mengatur tampilan dari icon-iconnya ini. Kita klik tahan di sini, kemudian kita pencet sesuaikan. Nah, di sini kita ada pilihan untuk icon-iconnya, ada terang, gelap, otomatis, atau berwarna. Kalau ini di sini saya defaultnya itu pakai custom icon seperti itu, dan dia tidak berpengaruh ke icon-icon lainnya. Namun ketika kalian sesuaikan, dia akan ngefek ke icon-icon lainnya. Misalnya, di sini saya ganti berwarna, kemudian saya ganti warnanya itu agak merah seperti itu. Nah, kayak gini. Nah, ikon-ikonnya ini juga akan berwarna merah seperti ini. Dan ini mungkin bukan hal yang asing ya untuk perangkat Android. Tapi untuk perangkat iOS seperti ini, dia baru hadir di iOS 18. Kita edit lagi, misalnya kita sesuaikan, kemudian kita pilih untuk ikonnya gelap, kemudian kita besarin ikonnya.
Nah, ikonnya akan menjadi dark mode seperti ini dan dia akan lebih besar. Nah, customisasi lainnya adalah kita bisa meng-customize control panel ini. Dan ini semua bisa disesuaikan dan juga kita bisa menambah halamannya. Tinggal pencet aja di tombol plus ini. Nah, di sini juga kalian bisa menyesuaikan besarnya. Misalnya saya mau besarin seperti ini. Itu juga bisa. Tapi dia nggak bisa ke bawah gitu ya, jadi bisanya horizontal seperti itu. Nah, kalau kalian ingin nambah halamannya, tinggal swipe aja ke bawah, kemudian tambah kontrol yang kalian inginkan. Dan ini banyak banget kontrolnya seperti itu. Kemudian perbedaan terakhir yang saya rasakan dari ponsel ini adalah adanya game mode. Jadi ketika kita masuk ke game, otomatis game mode-nya atau mode gamenya itu nyala seperti itu. Namun, saya tidak merasakan perbedaan signifikan antara menggunakan game mode ataupun tidak menggunakan game mode. Dan fungsi-fungsi dari game mode ini, saya pikir untuk ponsel-ponsel iOS masih sangat sedikit. Nggak seperti game mode seperti di Android-Android seperti itu. Fungsi game mode di iOS 18 ini, menurut saya, nggak terlalu banyak, terutama untuk iPhone SE 2020. Saya nggak terlalu bisa membedakan nge-game dengan menggunakan game mode ataupun nggak menggunakan game mode. Dan kalau kalian bertanya-tanya apakah baterainya jadi lebih awet, well, saya tidak bisa menjelaskan mengenai baterai life karena saya tidak punya data sebelum update dan sesudah. Namun saya nggak merasakan perbedaan signifikan penggunaan baterai di iPhone SE 2020 ini dengan iOS 18. Tapi overall, untuk saat ini, iOS 18 ini membuat ponsel iPhone SE 2020 saya ini tampil lebih fresh. Dan saya sangat merekomendasikan kalian yang punya iPhone SE 2020 ini untuk ngupdate iOS-nya ke iOS 18 ini.